Bingung mau cari tempat nongki atau tempat bersantai buat kumpul bareng teman, rekan kerja, atau keluarga? Gak perlu khawatir, Surya TV punya salah satu rekomendasi yang cocok bagi semua kalangan. Segelas kopi, kafe ini menjadi salah satu rekomendasi tempat ngopi santai bagi sahabat Surya. Kafe yang terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Hasyim, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara ini sejak dibuka, langsung menarik perhatian para pecinta kopi dan menjadi tempat favorit untuk berkumpul, bekerja, atau sekedar bersantai. Segelas kopi menawarkan pengalaman menikmati kopi yang unik dengan suasana kafe yang bergaya industrial ala semi-Japanese. Dan pencahayaan redup menciptakan suasana yang sejuk dan estetik. Tempat ini didesain sedemikian rupa agar pengunjung merasa betah, nyaman, dan dapat menikmati secangkir kopi dengan santai. Itu lebih kepada supaya kita punya sedikit trademark tersendiri. Sedikit punya, lagi-lagi dalam bisnis kita harus punya diferensiasi atau pembeda dari yang lain. Supaya kalau ada orang mungkin mengambil gambar, mengambil video untuk kebutuhan katakanlah akun sosial media, begitu orang lihat sudah tahu ini di Segelas Kopi. Fokus menu utama Segelas Kopi adalah pada kopi yang bervariasi dan berkualitas. Beragam jenis kopi ditawarkan di tempat ini, mulai dari kopi lokal Indonesia hingga kopi internasional. Pengunjung tentunya dapat menikmati kopi pilihan di Segelas Kopi serta berbagai pilihan yang best seller seperti vanilla gula aren, scoop ice cream coffee, dan masih banyak lagi. Bagi pecinta kopi sejati, Segelas Kopi sudah pas banget nih menjadi tempat nongkrong sahabat Surya. Setiap cangkir kopi disajikan dengan penuh perhatian, memastikan setiap detail-detail prosesnya, mulai dari suhu hingga rasa, semua diperhatikan dengan saksama demi kenyamanan dan kepuasan menikmati kopi sahabat Surya. Eits, tunggu dulu. Segelas Kopi tak hanya menawarkan kopi, tapi juga menawarkan aneka makanan dan snack tentunya. Salah satu menu makanan paling rekomendasi dan selalu diburu pengunjung saat dating di sini, yaitu mie SK. Nasi goreng kenangan tak lupa ditambah snack cireng SK dan banana roll yang siap menemani waktu ngopi santai sahabat Surya. Tempat ini bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tetapi juga menjadi ruang kreatif bagi pengunjung. Dengan disediakannya WiFi gratis dan suasana yang terang, kafe ini sering dijadikan tempat sebagai tempat ngobrol kerjaan, tugas kuliah, atau sekedar buat postingan media sosial. Segelas Kopi membuktikan bahwa dengan konsep yang tepat dan fokus pada kualitas serta kepuasan pelanggan, kafe ini dapat menjadi lebih dari sekedar tempat minum kopi. Dengan suasana yang nyaman dan sajian kopi berkualitas tinggi, Segelas Kopi siap menyambut para pecinta kopi dan siapapun yang mencari tempat untuk bersantai di Kota Palopo. Salah satu pengunjung setia Segelas Kopi, Wilda Yanti, mengatakan sangat senang dengan varian kopi yang ada di Segelas Kopi. Winda juga mengaku bahwa hampir setiap hari ia datang dan temannya mampir ke Segelas Kopi, entah itu karena nongkrong maupun mengerjakan tugas kampusnya. Itu karena sering mau tak jelajahi kafe menurutku ini paling worth it, harga sama rasanya. Sama teman-teman kuliah, teman SMA, pertahankan kualitas rasanya sama pelayanannya. Tak hanya itu, Segelas Kopi pun memiliki program Finish at the Segelas Kopi, di mana para customer yang melakukan olahraga pagi dapat singgah ke kafe Segelas Kopi untuk mendapatkan buah dan air minum yang gratis. Putri Karlina, mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.